Tem comando, guys. Okay, let's go. Dick and toys. Welcome. Yeah, welcome back to my channel bersama Om Ultraman. Kali ini kita bersama Om Ultraman yang warna biru juga ya. Nah, di sini kita akan mereview alias mengunboxing sebuah mainan. Nah, kali ini mainannya apa nih guys? Ya, jadi kita akan mengunboxing sebuah mainan keren. Wow, Tank Commando guys. Keren banget. Nah, ada dua mainan ya. Mainannya ini tank warna hijau dan warna abu-abu. Tanknya ini kerennya guys. Kita buka sekarang. Wih, kok susah banget guys? Ada apaan nih? Wah, kok ini susah dibuka ya? Jadi ini biar bisa dibuka susah amat ya. Gimana caranya nih? Kita buka laut sini aja ya. Oke guys, kita buka nih mainannya nih. Nah, ini jadi strapless-nya ada bagiannya, ada dua lapisan guys. Oh, tiga lapisan guys. Oh, di sebelah situ juga ada. Oke, kita copot ya. Susah banget. Ini kita tarik aja kali guys. Wah, kebuka guys. Yeah, berhasil. Kita buka ya. Jadi ini plastiknya susah dibuka guys ternyata guys. Teman-teman pasti pernah kan buka mainan kemasannya itu susah banget dibuka. Nah, ini susah juga nih. Berarti ini bungkusannya ini kuat banget ya guys. Oke, mari kita buka lagi nih. Ini plastiknya kok kayak berlapis-lapis gini ya. Atau kitanya aja yang gak bisa buka nih guys. Aduh, kok susah nih. Oke, kita buka nih. Jadi dari sebelah sini ya. Wah, bisa. Yihaha, bisa dibuka. Jadi ini ada mainannya ya. Warna abu-abu. Tanknya keren banget nih. Tembakannya ada dua ya, cannonnya. Jadi dia bisa menembak dua peluru. Wah, keren nih. Ada juga senjata serbu yang ada di atasnya ya. Tuh kan, ini bisa ke atas dan ke bawah nih. Ini keren banget ya guys. Tapi kok ini tempelannya kok mau copot gini ya. Alah, apa-apalah. Namanya juga baru buka bungkus ya. Jadi pasti menceng-menceng gini guys. Gak apa-apalah, nanti kita beresin lagi. Tuh kan, keren banget nih. Ada yang bisa ke atas, ada yang bisa ke bawah nih. Keren banget guys. Wah, ini tembaknya juga ada senapan serbunya, ada pelurunya. Jadi ini peluru besar, peluru meriam. Terus yang di atas ini yang peluru biasanya ya guys ya. Keren banget nih. Wah, kita taruh sini dulu. Oke. Tuh kan bisa dijalankan guys. Keren banget. Wow. Nah, kali ini kita buka yang warna hijau ya. Temannya ini yaitu si tank hijau. Keren banget nih guys. Ini cocok nih kalau kita pasangin sama karakter superhero yaitu si Hulk. Ini pasti cocok banget nih. Wah, kali ini beda guys, tembakannya dia satu besar, tembakan meriam cannonnya nih, satu gede banget. Nah, ini di sebelahnya nih ada misil kayaknya nih guys. Lu kendali gitu, jadi dia bisa menyesuaikan targetnya. Wah, kerennya ini bisa diputer-puter juga nih, ada kayak bunyi klik-kliknya gitu ya guys ya. Jadi dia bisa lebih kenceng ketika diputar, dia nggak lepas-lepas nih. Wah, keren banget. Oh my god, keren banget nih, bisa ke atas ke bawah gitu guys. Wah, keren banget nih, ini bisa membidik musuh yang ada di atas. Wah, keren ya guys, misalkan nih dia ngarah ke sini nih ya, udah kayak gini terus dia nembak ya kan. Wah, 1, 2, 3 biar. Wah, keren banget nih ya kan. Wah, keren banget. Wah, keren banget nih guys, pokoknya mainan kita kali ini guys gak nyesel deh beli mainan ini. Jadi ini mainannya memang cuma dua nih guys, tapi keren banget. Wah, belakangnya ada lampunya, bawahnya ada rodanya, rodanya ada 4 nih. Wah, bukan kaleng-kaleng lah pokoknya. Kita taruh sini aja ya. Wah, ini bisa dijalanin gini juga guys. Kita adep-adepin gini ya, biar keren banget. Keren, mantap jiwa, mantul-tul-tul. Wow. Jadi ini kita pasangin sama apa ya cocoknya ya guys ya. Kita kan punya mainannya lain nih sebelumnya nih. Kita taruh nih. Ada Captain America di sini, warna biru. Wah, kita taruh di sini ya. Kita dudukin. Wah, ternyata muat guys. Walaupun Captain America lebih gede, tapi nggak apa-apa lah. Hulknya kita taruh sini aja ya. Nanti kalau Hulk hijau taruh di atas tank hijau, nanti nggak kelihatan. Wah, kita taruh di lantai daun-daunnya ya.
Jadi ini tanknya ada di atas lantai daun. Keren banget nih. Nah guys, udah kayak gini keren banget nih guys. Udah cocok nih. Oke, sampai sini aja ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama Om Ultraman. Kita review mainan berikutnya. Goodbye. Sampai jumpa lagi. Yeah. Teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah ini.